Genap 50 kali, Azhan Rani teruja dapat kembali menderma darah plasma. 3 November 2022. Pelakon Azhan Rani kembali menderma darah dengan jumlah sebanyak 50 kali setelah langkahnya terhenti apabila terlibat dalam kemalangan jalan raya pada Januari lalu. Penderma darah plasma kali yang ke-50. Menerusi gambar dan caption yang dimuat naik oleh pelakon berusia 46 tahun itu, dia amat teruja kerana dapat kembali menderma darah kepada masyarakat yang memerlukan bekalan darah plasma. Tambahnya di caption, hampir setahun dia direhatkan dan tidak dapat menderma darah akibat daripada kemalangan yang berlaku ke atasnya. 6 bulan lepas kemalangan aku kena jadi penderma darah merah dahulu dan perlu rehat selama 3 bulan. Hari ini dapat semula menjadi penderma darah apheresis, istilah pendermaan darah plasma. Lepas ini, insya-Allah dapat menderma darah selang 2 minggu. Berikutan itu, Azhan sempat berseloroh dalam penulisan captionnya tentang darahnya yang akan dihantar ke Australia untuk diproses. Merasa darah aku ke sana. Aku pun tak pernah ke sana. Setakat Arau, Perlis ada lay dalam 2-3 kali sampai. Dalam pada itu, Azhan turut mengajak orang ramai untuk menjadi penderma darah dan membantu individu yang memerlukannya kerana orang yang sihat sahaja yang mampu menderma darah. Sumber, Azhan Rani.